Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam Info Lalu Lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi lalu lintas ya seperti apa pagi hari ini. Dan kembali saat ini kita akan mendapatkan informasi dari anggota Satlantas Polres Indi, Bribka Adonia Nesi. Selamat pagi, Bribka Adonia. Iya, halo, selamat pagi. Oke, silakan, informasi lalu lintas untuk wilayah kota ini dan sekitarnya seperti apa pagi hari ini? Ya, baik kakak, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, seluruh pendengar RRI ND dimanapun berada. Kembali pagi ini bersama saya Bribka Nia dari Satlantas Polres ND yang melaporkan pemantauan arus lalu lintas untuk hari ini di Kota ND, Rabu tanggal 3 Mei 2023. Dan untuk pagi ini arus lalu lintas di seputaran Kota ND, terkhusus di depan sekolah di Kota ND, terpantau ramai dan lancar. Namun untuk jam saat ini mulai berkurang volume kendaraan karena anak-anak mulai sudah masuk ke sekolah, sehingga volume kendaraan untuk jam saat ini mulai berkurang. Dan tadi saya sempat melakukan pengaturan di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan SMK Katolik Mubiah KND. Di sana pada pukul 7 hingga pukul 7.15 volume kendaraan sangat ramai, namun di jam saat ini mulai berkurang atau landai. Dan di Jalan Sudirman sendiri depan SD ND 4 sempat saya melakukan pengaturan di sana. Untuk jam saat ini juga arus lalu lintas mulai landai namun lancar juga. Begitupun terjadi di traffic light simpang Apollo. Di sana terdapat tempat traffic light dan semuanya berfungsi dengan baik. Untuk itu, terima kasih kepada Bapak Ibu kakak adik yang sudah tertib terlunas, dan juga begitupun terjadi di simpang-simpang lainnya yang terdapat traffic light. Terima kasih Bapak Ibu kakak adik yang sudah tertib terlunas. Kemudian kami tidak lupa atau selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang menggunakan sepeda motor, wajib hukumnya untuk menggunakan helm, baik itu helm depan maupun helm belakang, dan tidak lupa untuk mengunci atau mengclip helmnya. Kemudian Bapak Ibu yang menggunakan sepeda motor yang belum komponen-komponen diantaranya spion kiri kanan serta plat nomor kendaraan bermotor, kami himbau untuk melengkapi semuanya karena komponen-komponen tadi memiliki fungsinya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan mobil saat mengemudikan kendaraannya, agar tidak lupa menggunakan sabuk pengaman. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kakak adik yang sudah tertib lalu lintas seperti saya sebutkan tadi, yang masih berada di jalan, tetap hati-hati di jalan, menjaga batas kecepatan sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Demikian kakak. Baik, terima kasih Bribka Adonia, informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik kakak, terima kasih kembali. Selamat pagi dan salam presisi. Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.